Seorang residivis berinisial RY diringkus polisi setelah mencuri sepeda motor milik rekannya sendiri. Sebelum melakukan aksinya, tersangka menyembunyikan kunci sepeda motor milik korban selama 4 hari. Saat korban lengah, sepeda motor dibawa kabur. Dari hasil pemeriksaan tim unit Jatanras Satreskrim Polresta Balikpapan, tersangka mencuri sepeda motor untuk dipakai jalan-jalan. Ini kronologis kejadian. Jadi tersangka ini sebenarnya mengetahui sama pemilik motor ini. Kemudian tersangka tahu kamar pemilik motor 4 hari yang lalu. Tersangka ini memasuki kamar korban dan mengambil sebuah kunci motor yang disimpan di kamar. Kemudian 4 hari disimpannya, kemudian tersangka ini memanfaatkan dengan waktu yang lengah, akhirnya motor ini tadi malam dibawa sama tersangka ini keluar dari TKP atau rumahnya korban. Dari situlah korban dengan sigap langsung melapor, karena di sana ada CCTV juga, korban melapor ke Polresta Balikpapan tadi malam. Kemudian dari laporan tersebut, tim Jatanras Polresta Balikpapan mendapatkan tersangka ini tidak jauh dari tempat kejadian perkara, yaitu di Jalan Jenderal Sudirman di Kelurahan Kelandasan, Kecamatan Balikpapan Kota ini di sekitaran Soto Makassar, Haji Kasim. Atas perbuatannya tersangka dikenakan pasal pencurian dan pemberatan dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur.